Kasat Binmas Polres Jombang, AKP Pranan Edi menghadiri acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Budi Utomo Gading Mangu pada Senin 15 Juli 2024. MPLS ini memberikan kesempatan bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah dan mendapatkan arahan langsung dari kepolisian setempat. Dalam upacara tersebut, AKP Pranan Edi bertindak sebagai inspektur upacara. Ia juga menyampaikan pesan penting kepada para siswa baru mengenai prestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis. Saya bangga bila mana ya, adik-adik itu berprestasi, sudah saya sampaikan tadi, berprestasi yang tinggi, gitu ya, hingga membawa nama baik sekolah. Jadi mari kita banggakan semua ini dengan mengangkat nama karena prestasi kita, bukan masalah apa tercemar karena kita melakukan suatu tidak kejahatan atau tidak pidana. Nah, itu sangat-sangat tidak terpuji, jangan sampai dilakukan di SMA Budi Utomo ini. Sementara itu, Humas Panpas Gading Mangu, Toto Raharjo menyampaikan, MPLS tidak hanya diikuti oleh 570 siswa baru, tetapi juga memperkenalkan program-program unggulan baru SMA. Program tersebut antara lain Budi Utomo Football Academy atau BUFA, Dual Track, International Class, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Kegiatan MPLS ini diharapkan memberikan dampak positif bagi para siswa baru dalam beradaptasi dan menimba ilmu di SMA Budi Utomo, Perak, Jombang.